Apa? Ini loh, ya. Itu aja, Pak. 7.000. 7.000, 3,5 satunya. Ini aja, Pak. Oke, Pak. Apa, Bu? Sabun mandi, Bu. Sabun mandi apa? Itu aja satu. Bu, kok? Kuning, biru? Satu lah. Satu lah, ya. Sama nih itu. Apa lagi? Setengah. Ya. Satu uang 5.000 semua. Satu. Belanja. Bayar. 3, 4, 7. Setengah. Kasih ya. Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Mak Cantik. Hai guys, aku sapa dulu ya. Tadi aku berjualan sebentar. Dah, orangnya udah pergi, aku sapa dulu ya. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga hari ini kita diberi kesehatan, diberi rezeki yang berkah, dilancarkan semua usaha kita ya. Oke guys, sebelum aku lanjutkan videonya, video kali ini aku akan ngasih tahu ke kamu penghasilan aku setiap bulannya berapa dari berjualan sembako ini setiap hari. Oke, sebelum aku lanjutkan, kamu support terus channel aku ya dengan cara like, share, comment, and subscribe. Ayo subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke guys, aku akan lanjutkan ya videonya ini. Aku akan ngasih tahu ke kamu penghasilan aku sebulan. Aku ngambilnya sebulan itu ya, dari aku berjualan sembako setiap hari dari pagi sampai malam aku berjualan sembako. Kecuali aku tutup itu ada keperluan, seperti ada acara keluarga itu aku tutup, ada melihat tetangga ada yang pokoknya ada acara atau kemalangan itu aku tutup, atau aku pergi jalan-jalan bawa anakku pas liburan itu aku tutup. Jadi setiap harinya kalau nggak ada apa namanya itu kegiatan di luar aku atau undangan atau semacam apalah acara keluarga itu aku pasti buka. Aku bukanya itu dari pagi sampai malam. Dan di sini setiap hari itu pasti ada jual belinya.
Setelah di jalannya, jadi aku dari toko sembako ini aku berpenghasilan setiap bulan aku terima itu 4 sampai 5 juta. Itu kalau rame-ramenya itu 4 sampai 5 juta ya. Dan sesepi-sepinya itu aku pasti nerima itu 3 juta itu sebulan itu pasti dapat ya keuntungan dari berjualan sembako setiap bulannya. Dan aku pasti ambil setiap bulannya dari aku berjualan sembako itu di luar dari kebutuhan makan ya. Kebutuhan makan itu udah pasti terjamin dari sehari-hari aku ambil dari toko sembako ini. Dan juga untuk bayar listrik juga dari udah pengeluaran dari bayar listrik dari sehari-hari aku ambil untuk makan sehari-hari. Dan aku masih dapat bersih juga setiap bulannya itu serame-ramenya itu 4-5 juta. Guys, lumayan banget kan guys ya. Itulah yang aku dapatkan dari toko sembakoku ini. Dan dan bersyukur sekali yang dari toko ini aku sudah menghasilkan. Dan alhamdulillah bisa untuk kebutuhan hidup aku sekeluarga aku bisa terpenuhi dari aku berjualan dari toko sembako ini. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Aku kasih tahu kamu berapa penghasilan dari berjualan sembako ini. Enggak seberapa sih ya, bagi kamu mungkin itu enggak seberapa. Tapi bagi aku itu alhamdulillah banget dan aku tidak harus keluar rumah dan aku harus masih bisa mengurus anak-anak aku, bisa juga memasak untuk kebutuhan sehari-hari itu bisa sambil semuanya karena kebetulan toko aku ini juga sekalian merangkap dengan rumah. Kalau bisa lihat kan ini merangkap dengan rumah ya, ini ada aku lihatin ini ada kamarnya. Nah, ini ada kamar itu belakang tinggal aku masak di situ ya. Oke guys, semoga bermanfaat ya, semoga penghasilan aku setiap bulan ini memotivasi kamu untuk membuka toko sembako. Karena apa guys, toko sembako itu pasti orang nyari, gak ada orang yang gak nyari sembako ya. Jadi itulah keuntungan dari berjualan sembako ini. Pak ini pak ya, kasih ya pak. Iya. Sorry guys, tadi ada yang beli ya, aku sambilin juga. Jadi sehari-hari begitulah yang ku alami dan setiap bulan aku mendapatkan penghasilan yang alhamdulillah bagi aku. Oke, sampai sini dulu ya video dari aku, semoga kamu suka. Dan kalau kamu suka video aku, kamu jangan lupa like, share, comment and subscribe, dan kamu bunyikan juga loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan kamu follow juga ya Instagram aku atas nama Rolina Sipahutar. Bye bye, sampai ketemu lagi.